masa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun kalian berada. Akhirnya kita kembali lagi dengan keadaan sehat walafiat. Tapi perut lapar. Perut lapar di siang hari ini. Kita lagi di rumah makan Pondok Tanah Longsor. Tapi tanahnya nggak longsor ya. Kita ini di atas itu loh, sungai ya mas ya. Iya. Wih, makan di atas sungai, coba kalian lihat tuh ada pemandangannya yang luar biasa. Jembatan apa mas? Ini jembatan Ampera mas. Hah? Ampera bukan. Kedua mungkin. Oh bukan ya? Oh bukan. Lamongan lagi di itu. Oke, okay. Ya. Gimana mas perut? Lapar mas. Kita makan apa nih? Ini kayak di Padang kemarin ya? Itu ada kerupuk. Kalau di apa namanya di Pekanbaru ini makanannya itu Melayu mas. Oh Melayu. Iya, atau bisa dibilang ya 11-12 lah sama di Padang. Ya, gimana gitu. Itu? Iya santan gitu-gitu. Jadi langsung ditaruh di meja ya, suruh milih sendiri. Iya, dihidang, langsung dihidang, nanti disuruh milih sendiri. Jadi kita nggak mesen teman-teman. Iya biar makan di rumah makan Padang lah. Iya pak. Nah kita makan dulu seperti apa kelanjutan OOTD hari harus, ini. Harus matengin terus dong, kita karena hari ini akan explore Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Ya kita akan explore Kota Pekanbaru, ada apa aja sih Pekanbaru gitu kan. Jadi ya udahlah kita lanjut makan dulu ya. 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 Yuk let's go mari. Apa itu? Ini kentang. Oh kentang. Mas Nari ini kan suka kentang. Enak kentang emang. Kan suka kentang kan? Mari cocok. Mari kita cocok. Cocok semua. Mas Nari suka jengkol bukan sih? Jadi ini ada perjengkolan. Ini jengkol ya? Iya. Coba kamu makan jengkol. Wah berarti cuminya bau-bau jengkol dong. Enggak lah, enggak tahu sih. Cuman yaudah, mari coba kita coba ya. Mari kita coba ya. Enak. Enggak ada jengkolnya kok. Yuk bang ya makan iya. Ya, mas. Kerasa tipis-tipis sebenarnya. Mau itu saya. Terima kasih. Ya. Enak. Dah. Ini. Aku haus banget tahu. Ya udah, minum dulu. Dendeng. Ketemu dendeng lagi. Tapi nomorin gebet dendeng siapa? Dendeng ibu calon mertua aku. Kemarin jujur aja di mobil enak banget jadi sampai habis. Enggak mengada-ngada ya. Alena saksinya dan ada itu. Sebenarnya aku enggak mau dipaksa ya. Tapi setelah aku rasain, enak juga di gado. Kirain dendeng itu harus dimakan pakai nasi, ternyata enggak. Enak kan? Enak sayang. Makasih ya. Makasih Mama udah dimasakin buat Nalendra. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Jadi coba cumi sama sambalnya dulu. Enak. 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 Ada kuah yang enak enggak? Ini. Coba ya. Enggak sayang. Enggak, jangan. Oh, kamu aja. Aku enggak. Kering banget nih dendengnya. Mas, Bang.
Bang. Bang atau enggak? Oke, atau kuat. Bang. Aku bisa di sini. Tapi ini ada bedanya sama yang kemarin-kemarin. Ini nasinya agak pulen. Jadi nasinya ini pulenan. Tapi itu harus tipis banget, sayang. Iya, aku bisa. Kering. Bogor aktif juga. Aku juga bisa bikin kok. Bikin hidupmu bahagia bersama aku. Akhirnya ku menemukanmu. Bogor aktif juga. Om Dede bawa dari 6 ya. Udah lang. Dilanjut ngasihan kameramennya biar makam. Okay, girls, kita sekarang udah beres makan. Kita lanjut ke Danau Buatan. Danau apa? Danau Buatan. Iya. Bukit Pelangi. Oh, ada pelanginya ya? Ada pelanginya. Iya. Ya udah. Ya udah. Ya udah, cus. Ada pelangi di bola matamu. Oh. Dadah. Dadah. Aku nanti belajar dulu. Gimana saya. Gimana rasanya? Seru. Kalau dia mah udah biasa. Soalnya gue ngelamarnya dengan cara seperti itu. Iya. Oh iya. Mau nggak aku lamar secara seperti itu? Jangan dulu. Nanti kalau kalau ditolak, tinggal di tabrak. Iya. Enggak lah, enggak akan. Jangan kayak gitu ya. Kalau ditolak, aku terus berjuang untuk dapetin kamu. Nanti aku ke rumah. Berjuang mulu kayak pahlawan loh. Tadi lo, lebih terjalan nih. Ini kita sekarang udah nyampe di Lapangan. Bukan lapangan, ini Danau Buatan. Oh, ya, di situ ada danaunya. Kalau teman-teman suka lihat di Google, apa? Bukit Pelangi, ya Nang ya? Bukit Pelangi, nah ini. Ntar kita, ini tadi di depannya. Mendaki gunung, lewati lembah, demi mendapatkan cintamu, ya kan? Mendaki. Tapi, jadi di depan ini tuh adalah area yang dibikin oleh teman-teman dari BMW CCI. BMW? BMW CCI. Ini? Mereka bikin ini tempat untuk mereka latihan drifting, slalom, kayak gitu. Nah, ini salah satu hal yang positif nih. Gua harap ini di setiap daerah ada. Jadi supaya anak muda sekarang ini hobinya tuh tersalurkan dengan baik gitu loh. Ada tempatnya sendiri gitu kan, jangan balap-balapan jalan. Ya? Iya, enggak sembarangan jadi. Gitu. Iya. Capek ya? Keringetan. Ya, capek lah, mau kamu mikir gitu enggak capek. Ajarin aku nanti gitu. Ya. Mau diajarin. Gitu. Masa belum bisa? Belum lah, gini-gini. Diajarin ya. Nanti aku ajarin ya. Aku iya. Nanti giliran kamu yang di tengah. Aku gitu-gituin, ya kan? Nanti kalau aku kuntul aja di tengah ya. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan nanti. Coba kalau kuntul sayang. Ikut ya. Jangan kasihan. Entar lu ini mobilnya maju. Kalau kuntul ikut aku taruh di depan di atas dia. Pegangan terus bawa pelukan gitu. Baby, don't be